Innalillahi wa inna lillahi rajiun. Artis peran dan mantan atlet Bali Kusuma dilaporkan telah meninggal dunia pada hari Selasa, 19 Maret 2024 malam ini. Kabar tersebut disiarkan oleh Yuni Indrianti, mantan istrinya, dengan sedih mengatakan bahwa beliau telah meninggal dunia dan menyatakan bahwa Doni Kusuma telah menjalani perawatan intensif di ICU. Pada pukul jam 7 malam lewat 19 menit, setelah menjalani perawatan intensif di ICU, mohon dimaafkan, tambah Yuni. Sebelumnya, Doni Kusuma telah dirawat di rumah sakit karena lemah jantung. Meskipun kabar yang beredar tentang serangan jantung, putranya Kasam menjelaskan bahwa itu sebenarnya bukan serangan jantung, melainkan kelemahan jantung yang tiba-tiba. Doni Kusuma pertama kali dibawa ke rumah sakit di Salemba, Jakarta Pusat, karena kondisi jantung yang lemah, dan kemudian kembali dibawa ke rumah sakit Bekasi, Jawa Barat, setelah kondisi memburuk beberapa hari kemudian.